di daerah Pantir Timur ini dengan wisata air ya, ada banana, ada batu karang, dan di sini sudah disediakan fasilitas-fasilitas untuk melayani wisatawan yang memang hobi masuk menyelam. Silakan teman-teman yang sudah punya waktu dan kalau ini Pantai Timur teman-teman Pangandaran setelah didera pandemi sudah mulai menggeliat lagi untuk menata wisatanya. Mudah-mudahan badai cepat berlalu. Teman-teman di Pantai Timur aja, di Pantai Timur Pangandaran tidak hanya saja rumah makan tangkap ikan, tapi akhirnya ada yang baru. Jadi berbagai produk pelahan adanya di Pelelangan. Nah ini untuk digoreng hasil olahan yang bisa dibawa pulang para wisatawan. Oke, kita lihat apa saja yang ada di dalam. Nah ini cumi crispy teman-teman ya. Jadi nanti kalau sudah berputar-putar di pantai, pulangnya bisa bawa di sini. Kalau yang dibakar kan langsung dibakar. Ini cumi. Garing banget. Kata udah berapa lama nih jualan ini? Udah lama, Pak. Udah lama berapa tahun? Ya, 3 tahun. Lebih. Nah ini banyak pemotong di belakang ini Pelelangan. Jadi ini produk Pangandaran yang bisa dijadikan oleh para penawar. Ya. Semangat kembali lagi bangkit setelah pandemi. Waktu pandemi tutup deh. Ya. Waktu pandemi tutup bayangkan 2 tahun. Sekarang mulai usaha lagi. Pokoknya teman-teman yang ada di Bandung, Jakarta, Jabodetabek yang mau ke Pangandaran, ayo udah. Sekarang dan jangan lupa mampir di pusat oleh-oleh Jangkauan Pantai Timur ya. Kios, salah satu deretan kios penjual produk khas Pangandaran yang berasal dari hasil tangkapan laut, ya antara lain jambal roti teman-teman. Nah, di sini di Pantai Timur, parkir cukup luas dan kita bisa belanja dengan nyaman di tempat ini. Salah satu sentral penjualan produk khas Kabupaten Pangandaran. Di kios apa ini namanya kiosnya? Cecep. Nah di sini salah satunya ini ada 45 kios. Di produk unggulannya diantaranya ada gula ini. Gula kawung apa gula kelapa nih? Gula kawung. Dan yang terkenalnya emang terasi Pangandaran, kemudian as. Kalau di daerah sini bahan utamanya ada nasi larong. Jadi yang datang ke Pangandaran bisa mampir kios terminal Pantai Timur ya, dekat Pelelangan. Di sini di depan enak tempat parkir luas. Jambal ya, salah satunya bisa dibeli di jambal roti yang memang fanatis dan ikan asin. Di sini tempatnya ikan peda juga ada. Teh yang unggulan di sini apa tuh produknya? Yang supernya coba lihat yang super kayak gimana? Ini nggak pepetek. Nah ini teman-teman ini yang super ya. Ini berapa ini yang per kilo? Per kilo. Berapa per kilo yang super? 120. Ya jadi jamin kalau yang super pasti rasanya segini kayak ini ya, kayak roti ya, kayak pasir gitu. Oke, jadi sekali lagi jangan lupa mampir ke kios penjualan khas Pangandaran untuk membeli oleh-oleh.